Halo semua, jumpa lagi dengan calon wasit di sini. Persib Bandung akan meladeni tamunya PSS Sleman pada pekan ketiga Liga 1 2020 di Stadion Sejalak Harupat, Bandung, Minggu 15 Maret 2020 malam. Di dua laga sebelumnya, Mang Bandung berhasil meraih kemenangan saat melawan Persela Lamongan dan Arema FC. Hingga kini mereka masih kokoh di puncak klasemen sementara Liga 1 2020 dengan raihan 6 poin. Dengan modal tersebut, Persib ingin mengulangi hasil tren positif di laga berikutnya. Apalagi mereka nanti akan bermain sebagai tuan rumah. Tentunya dengan faktor tuan rumah akan menambah kepercayaan diri anak asuh Robert Rene Albert tersebut. Pelatih asal Belanda itu mengatakan anak asuhnya harus fokus di laga melawan PSS Sleman. Menurutnya kemenangan melawan Arema FC menjadi modal berharga untuk anak asuhnya. Kami harus fokus menatap laga berikutnya dengan motivasi dan kemenangan atas Arema FC meningkatkan moral para pemain menjadi lebih percaya diri, kata Robert dilansir Tribunnews.com 11 Maret 2020. Demi mempertahankan posisi puncak, Persib Bandung diprediksi akan menurunkan skuad terbaiknya saat menjamu PSS Sleman. Berikut prediksi formasi jitu Persib Bandung untuk kalahkan PSS Sleman. Posisi penjaga gawang akan kembali menjadi milik Teja Paku Alam. Lalu di posisi pemain bertahan ada duet Nick Wippers dan Victor Igbonevo di tengah, serta duet Ardi Idrus dan Supardi Nasir di sektor wingback. Di posisi gelandang ada duet Omid Nazari dan Deddy Kusnandar. Lanjut ke posisi winger, di sini Coach Robert tampaknya akan sedikit merubah komposisi. Diprediksi Febri Haryadi akan bermain di sektor sayap kiri, sedangkan Zulham Zamrun akan bermain di sektor sayap kanan. Dan di posisi striker, Persib Bandung akan kembali menurunkan duet maut barunya yakni Gavre Castellian dan Wander Luiz.